Ya, pemirsa, dampak dari adanya pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali, satu di antaranya merupakan ibu Bayangkari atau istri okno polisi aktif yang mengakibatkan dua TPS melakukan pemungutan suara ulang. Terkait hal ini, Kapolres Batanghari angkat bicara agar sebuah tindak pidana harus diberikan sanksi. Kapolres Batanghari AKBP Bapak Purwanto dekat tegas menyatakan siapapun yang melanggar tindak pidana dalam pemilihan umum akan ditindak tegas. Sementara pelaku tindak pidana yang mencoplos lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, berdampak pada penetapan pemungutan suara ulang pada TPS 03 Desa Pelayangan dan TPS 04 Desa Sukaramai. Satu di antara pelaku pemilih yang mencoplos lebih dari satu kali merupakan seorang ibu bayangkari, istri okno polisi aktif yang bertugas di Polres Batanghari. Kapolres menyatakan penetapan pidana pelaku berada di Gakumdu dan semua akan dilakukan pemeriksaan. Sementara oknum anggota polisi yang istrinya melakukan pelanggaran pidana pemilu akan dilakukan pemeriksaan terkait kode etik kepolisian. Ya. Kapolres akan melakukan pemeriksaannya setelah usainya pelaksanaan pemilu. Ini ya, saya tegaskan sekarang pelanggaran itu kita proses. Itu siapapun eh, eh, di orang biasa atau uh, eh, Apalagi latar belakang apapun kita proses. Jadi kemarin mungkin ada berita-berita lambat, bukan lambat, itu kan proses, ada di Gakumdu. Sama kalau mungkin uh, rekan-rekan ada yang mau tanyakan ke kami, pasti kita jawab. Jadi tidak ada kita tutup-tutupi. Karena uh, ini uh, kejadian ini, uh, apa ini? tindak pidana pemilu ini, lain dengan tindak pidana. Kalau tidak pidana menang, kan langsung kita proses dari kepolisian kita. Cuman hmm. kalau pemilu ini kan dari Gakum. Jadi tidak ada kita tutup-tutupi, tidak ada namanya kita lambat-lambat ada. Semua sudah melalui proses. Ibu-ibu bayangkari yang lain gimana karena kita mau menghadapi pilbup lagi pak ya nah, kalau kemarin kan kita sudah sampaikan setiap kegiatan bayangkari pun kita sampaikan gitu loh jadi saya eh, tekankan lagi itu mau, mau masyarakat biasa maupun siapapun kita proses kan gitu ada sanksi etiknya pak terhadap suaminya pak gimana pak Apanya? sanksi etik nah, kalau kita sementara kita lakukan eh, pengamanin ini dulu selamat Riyadi Cek TV melaporkan